Nah, ini kapan nih tiba-tiba udah ada di Jakarta? Kapan sampai di Jakarta? 3 hari lalu. Nah, ini katanya akan main ya untuk seri Surabaya? Iya, seri Surabaya main. Nah, itu emang udah di-plan dari dulu atau gimana? Sebenarnya nggak ada plan sih. Pokoknya plan-nya tuh setelah jadwal ujiannya keluar. Jadwal ujian keluar, udah selesai ujian, langsung bisa kabarin ke manajer, bisa langsung balik. Jadi dari situlah bisa tahu kalau seri Surabaya main. Nah, tapi apakah akan main di seri lainnya nanti? Seri lain main. Sampai seri berapa nih kira-kira bisa main untuk saat sampai ini? Malang gitu. Sampai terakhir. Sampai Malang ya. Yeah. Nah, nanti kalau playoff misalnya setapak main di playoff bisa balik lagi enggak? Saya usahakan. Yang jadi sekarang ini libur kuliah ya? Iya, lagi libur Imlek 1 bulan. Berapa tahun lagi sih di Cina? Semester depan lulus. Semester depan lulus. Yeah. Berarti musim depan udah bisa main full musim untuk setapak. Musim depan ya. Dan kondisi fisik sekarang gimana nih? Kondisi fisik sementara masih in shape sih. Di China latihannya ngapain ya biasanya? Sama ikut tanding juga kemarin? Di China ya sempat tanding, kemarin turnamen antar kampus. Terus China biasa ya nge-gym terus latihan sama tim internasional sama teman kampus gitu. Nah, nanti kalau diberi kesempatan untuk ikut Asian Games gimana nih Vincent? Itu kesempatan berharga banget sih. Terus pasti juga gue bakal usahain buat TC-nya sama pertandingannya. Jadi gue usahain balik dari China. Oke, thank you Vincent. Oke. Okay.